I tak nak ulas banyak-banyak. Dia kahwin 5 kali ke, dia buat apa ke, apa yang korang tahu pasal dia. Itu bukan masalah Anju. Anju tak nak ulas. Itu masalah dia dengan netizen. Dia ulas sendiri. Itu bukan masalah Anju untuk Anju touchkan isu tu. Anju pun tak nak tahu. Apa yang Anju nak tahu, Anju nak dia stop. Stop sebut nama Anju. Stop nak gunakan Anju untuk konten. Stop nak cakap dengan orang. Stop nak up artikel tulis nama Anju. Tak payah. Move on. Dia minta balik gelang emas tu. No comment. I tak nak komen apa-apa. Kalau nak minta pun sekarang mak bapak aku dah malu. Sekarang kau dah pergi cerita kat orang, oh kau tak nak kat aku sebab aku tak tutup aurat. Inilah tu lah apa, sekarang aku dah malu. Itu siapa nak tanggung? Mak bapak aku punya muka mana nak letak? I boleh cakap balik macam-macam, kan? Tapi I tak nak. Sebab I sayang anak-anak dia, I sayang family dia. Please lah, stop lah, stop lah. Tolong lah. Eh guys, tolong cari girlfriend baru siang untuk dia ni. Aku dah tahap rimas lah. Tolong guys. Dia kan kaya, dia kan berduit, dia kan baik, papa sweet. Tolong lah guys, carikan dia satu girlfriend. Suruh dia pergi buat konten dengan perempuan tu. Leave me alone bro. Sofia kan ada. Tolong lah. Leave Anju be. Tolong. Masa dia dedahkan family Anju kerabat bagai, Anju pun dah nampak pelik. Dah Anju sendiri pun tak pernah heboh-hebohkan. Pelik betul Pak Haji ni. Dari awal kenal Anju macam tu, sekarang nak petikaikan Anju seksi. Hipokrit. Macam ni lah. Korang nilailah sendiri. Anju tak nak komen apa-apa. Kan? Apa-apa pun. Sofia detect dia. Kalau Pak Haji baik, tak adanya dia ceraikan bini dia. Pak Haji ni memang fishy seksi. Macam ni lah. Okay, macam ni. Aku tak pernah claim aku baik. Aku pun bukannya baik sangat. Tapi kalau kau rasa semua perempuan salah, semua perempuan tak betul, kau kahwin cerai 5 kali, fikir sendiri lah. Kan? Yelah, semua perempuan salah. Ex kau semua salah. Aku salah. Kita semua gila. Tak apa. Kita semua gila. Kita semua salah. Kita semua tak tutup aurat. Dah, itu je. Kau seorang baik. Okay? Kau seorang baik. Itu je.